Hai semua, episod kali ini Umi nak share rahsia pasta spiral carbonara mushroom yang sebiji macam kat western restaurant tu. Masakan ala Itali yang sering anak-anak minta dibuatkan ni dah ditransformasi dengan bahan-bahan yang mudah didapati dan sangat-sangat senang je nak buat. Rasanya yang cheesy berkrim gitu, ditambah pula brokoli hijau yang crunchy dan lada benggala merah yang menaikkan warna pasta ni, yang pasti membuatkan anak-anak makin berselera nak makan. Sepanjang video ni, Umi ada highlightkan rahsia pasta spiral yang terlajak sedap. Jadi jom tengok video Umi sampai habis. Bahan-bahan yang diperlukan, 4 ulas bawang putih cincang halus, setengah biji lada benggala merah potong dadu, setengah biji bawang Holland potong dadu, 1 sudu kecil lada hitam Umi tumbuk halus, 1 tin prego carbonara mushroom. Umi pakai tin kecil je. Kalau suka lebih, boleh beli yang botol besar. 1 mangkuk kecil dairy whipping cream, 400 gram pasta spiral. Pasta ni boleh didapati di mana-mana pasar raya atau kedai runcit. 400 gram daging cincang. Kalau tak ada, boleh juga gantikan dengan sausage. 1 pokok brokoli basuh bersih dan potong sederhana kecil. 5 sudu besar keju parmesan, oregano flakes, parsley flakes dan 1 sudu besar butter atau margarine. Cara penyediaannya, didihkan air dahulu, rebus mi spiral hingga separuh masak. Tak perlu masak sepenuhnya ya, sebab nanti kita akan gaul semula dengan sos carbonara. Dah separuh masak, tutup api dan bolehlah toskan mi spiral tersebut dan ketepikan. Guna air didihan mi tadi, masukkan pula brokoli. Rebus brokoli ni tak perlu lama-lama ya. Bila dah bertukar warna hijau-hijau shiny gitu, terus angkat dan toskan. Barulah brokoli kita crunchy dan tak lembek. Okey, untuk sos carbonara nya pula, pertama cairkan margarin, tumis bawang putih sampai naik bau. Masukkan bawang Holland, daging cincang. Biarkan daging masak sepenuhnya. Tambahkan lada hitam. Tambahkan tiup pati lembu. Kalau tak ada tu, guna je tiup pati ayam. Lupa Umi nak mention masa tunjuk bahan-bahan tadi. Masukkan sos carbonara mushroom. Tambahkan sedikit air dan gaul je dalam tin sos tadi dan tuang. Masukkan pula dairy whipping cream. Ha, inilah bahan rahsia yang menyedapkan lagi pasta spiral kita. Bagi Umi, rasa lemak tenusunya tu memang sangat sedap dan creamy sangat berbanding pakai susu fresh milk yang full cream tu. Guna dairy whipping cream ya. Jangan tersilap pula pakai yang non dairy tu. Tak sesuai untuk masakan sebab ianya manis dan bukan dari produk tenusu. Lebih sesuai untuk buat kek tu. Masukkan keju parmesan. Keju parmesan ni optional je. Kalau tak ada tu, guna je keju slice. Ambil sekeping dan masukkan. Tabur oregano dan parsley flakes. Okey, masukkan lada benggala merah. Tak perlu masuk awal-awal ya sebab tak nak terlalu layu. Umi tambahkan secupik garam nak bagi rasa lemak-lemak gitu pada kuahnya. Akhir sekali, masukkan mi spiral yang kita dah rebus tadi. Gaul sebati dan biarkan mi spiral tu masak sepenuhnya. Lebih kurang 10 minit. Tutup api dan tabur brokoli. Gaul sebati sekejap dan bolehlah dihidangkan. Okey, siap dah pasta spiral carbonara by Umi. Sangat mudah, cepat dan menyelerakan. Jom try di rumah. Jangan lupa subscribe, like.
share. Terima kasih.